abis selesai live toko Mama Gia, aku hari ini mau nonton. Ya udah, yuk biar enggak kemalaman. Semuanya yang bagi pesan semuanya udah ada di sana semuanya. Ya udah, biar enggak ketinggalan. Hih, masa? Ini siapa nih? Eh, tadi di main bola. Di kamar mandi kayaknya, Kak. Lu. Itu baju masa. Bau deh. Basah, bau lagi bajunya. Biasa mau Eng, gak di kosan buat ini sama aja. Ini nama Instagramnya apa nih? Nama Instagramnya siapa? Anggoro. Anggoro, tolong dong di komen dong nih si Anggoro nih, bau tau gak? Taruh baju sembarangan lagi, bau lagi keringetan. Coba deh, ini kursinya kursi kain dan ini kena keringet lu, berarti semua duduk kesini ke bau keringet lu nanti. Iya mbak, tadi cuma sebentar mau nangkap bentar mbak. Aku mandi bentar kok. Bentar. Cuman sekedar. Soalnya tadi aku nyari deterjen mau sekalian aku cuci, enggak ada. Apa? Bilang mau minta lagi kan lu? Udah tau di rumah gue banyak, lu masih nenyek gak punya deterjen gue. Nenyek, minta sana. Sungkan mbak, biasanya ada di kantor. Lu minta tolong banyak nih, lu butuh berapa? Seliter, dua liter, bau kan? Berapa? Tolong ambil deterjen dong. Buat istri. Buat cuci di sini ya, bukan buat istri lu ya. Yuk. Nih. Nah. Punya gue, lo bagi itu aja, setutup aja. Ini pakai nih, pakai jemurnya kalau mau cuci nih. Nih kalau ntar jemur di kamar di rumah gue aja, tapi jangan di kamar gue. Beneran nih mbak? Iya mbak, ini kayak punya istri saya di rumah mbak, makasih loh nih. Alhamdulillah, gentle Jen. Ini yang wanginya kayak parfum Paris mbak. The best sih ini mbak, top the best, mantap nih. Ini pakai ini tuh bagus banget, soalnya tuh ini tuh ya deterjen pertama yang menggunakan bahan dasar dari tumbuhan, jadi nggak ada lapsanya, tau kan lapsa gitu? Iya, lapsa zat aktif turunan minyak bumi, wush. Jadi tuh nggak bikin tangan merah, iritasi, gatal, panas-panas, jadi aman. Oh iya benar, waktu itu istri saya bilang mbak, karena kalau pakai ini nggak gatal-gatal gitu, biasanya buntusan dikit. Nggak pakai pengharum lagi, nggak pakai pelembut lagi, ini udah 3-in-1 semuanya, hemat jadi satu, nggak perlu dibeli yang lain. Mbak, boleh aku pinjam mbak? Ya udah, enak banget, bau banget soalnya. Masa? Ingatnya bau banget ya. Aku nggak main soalnya ini mbak, cadangan. Lo nggak main aja gitu baunya ya, amit-amit deh. Coba salah kayak si, kayak buah si malakama. Oke, siap-siap. Ayo, mbak, makasih mbak. Oke, sekarang kita mau ke Noval rumahnya, kita mau lihat lukisan dan ini tasnya Gigi, ada yang mau dilukis, tasnya tahu dong, tas merek Kermes, ayo, ini gokil guys. Gila mobil baru nih bos. Ganti dulu pasti tadi. Santai, bakal. Apa kabar, kita ketemu di? Apa kabar? Kita ketemu di Green Lucky. Di Green Lucky, randomly. Gila kita masuk ke rumahnya. Lukis. Lukis. Karena gila mobilnya keren amis. Itu dia tuh. Iya. Oh sekarang masuknya lo sini. Masuknya lo sini sekarang. Lo lagi bikin apa sekarang? Gue lagi persiapan pameran tunggal. Pameran tunggal? Wih, Nova mau pameran tunggal. Di mana bro? Di sini. Ini pake gak bro? Kalo kok sampe-sampe. Lo kan tinggal di sini kan? Gue tinggal di sini. Sini. Gue bentar lagi pindah. Kemana? Gue bentar lagi nikah. Mau nikah? Gue! Kapan nikah? Insya Allah sih Agustus. Jadi gue bentar lagi. Makanya gue persiapan. Gue gak jauh dari sini sih. Jadi gue belak balik studio aja dulu. Lu nikah nih? Woi. Di mana di sini? Apanya? Di Jakarta? Di Jakarta. Kita tinggal tunggu undangan. Jadi, gue mau nambah koleksi lukisan lagi. Nanti gue mau cari-cari satu. Tapi ada satu nih bro. Jadi, ini tas. Ini tas warnanya ini. Nanti gak apa-apa, lu lukisin yang paling keren di sini bro. Oke gak bro? Oke. Keren gak? Tadinya tuh gue capin tangan anak-anak gue dulu sih. Tapi gak apa-apa, kasih space aja buat capnya anak-anak atau apa. Iya. Ntar tanda tangannya Nagita sama Nova. Wiss, iya gak? Cakep. Keren gak bro? Jadi ini special bag ya? Iya. Gak, ini gue dapet second. Gak gitu. Harganya oke, warna putih itu. Dia kemarin ngomong, pengen dilukisin sama Nova.
supaya kan biar lalu kasih paket harga bagus aja sekali gue beli lagi. Oke enggak, Bro? Tadinya gue tuh mau tapi enggak gimana ya entar enak kayak apa gue. Gila tas kremes dilukis. Apa gue tempelin tangan anak gue dulu atau sebenarnya lucu banget sih ini. Lucu ada, ada tangan-tangan kalian gitu. Jadi kayak it's like family bag gitu. Terus nanti di sininya gue tuh kayak ada yang gambar signature gue yang hahaha gitu. Iya. Kalau enggak lo lihat-lihat dulu, nanti kalau misalnya emang kita tuh kita kesini tinggal di kan gue enggak punya chatnya juga yang khusus buat ini. Iya benar-benar. Gue enggak bisa juga. Jadi kita harus di sini juga. Di sini nanti kita tinggal ngecap-ngecap tangan. Tapi bisa ini dicat. Bisa. Sama kan. Ini bisa. Gila. Keren. Gue pernah soalnya apa ngecek kanvas apa di bag ini juga pernah tapi kita punya special prints gitu beda sama prints yang di sini definitely atau ini fingerprint gitu. Fingerprint aja kita nanti itu lucu banget kok di sini gokil bakal seru sih ini ya kan bakal seru dan bisa kita lelang. Janganlah simpenlah itu simpen jadi simpen. Lukisan Nova belum gue tempel, masih gue taro. Oh iya. Soalnya kita belum pindah kan? Gue udah beli, gue waktu itu beli 3 kan? Iya. Yang Champion, Champion, yang Boss, Living Legend. Living Legend. Iya. Living Legend yang mumpah gini kan? Gue paling suka. Sekarang gue mau nambah lagi di koleksi. Karena nanti kita ada beberapa villa ya, orang kalau ini kan sebenernya kita bisa taro dulu. Iya, siap. Bener banget. Nah jadi gue tuh lagi persiapan untuk pameran tunggal. Wih, dia mau persiapan pameran tunggal. Kira-kira ada 35 pameran. Di mana, Bro? Pameran tunggal? Di Jakarta. Untuk tepatnya nanti gue bakal kasih tahu soon. Nah kira-kira gue sih bakal nyiapin banyak banget. Ada lukisan, ada patung. Oh, patung juga. Tapi ini keren ya? Keren ya? Cakep ya? Cakep banget. Ini keren. We only live once. Live. We only live once. Enjoy every moment. Bener banget. Ini keren lagi. Keren ya. Jadi ini kayak ceritanya kayak boys always be boys. Jadi namanya cowok, walaupun udah nikah atau misalnya udah gede gitu ya, iya. Tetap aja punya mainan. Bener punya mainan mobil. Mobil pasti lagi banget. Kalau yang kemarin kita ambil beberapa itu kan. Dia vibes-nya mirip kan? Ya. Ini agak beda. Agak beda, special nih. Kalau kita yang kayak model-model gini kan udah ada beberapa kan? Iya banget. Ini ada lebih berwarna. Iya, ini lebih berwarna. Ini keren sih, sayang. Nah, ini tuh gue kolaborasi sama seniman Prancis, ada namanya Julien Monet. Dia waktu dia tinggal di sini sebulan, dia buat awannya, gue buat mobilnya, jadi kita kolaborasi di sini. Oh, gitu. Gitu, Bro. Nanti bisikin gue lah, berapa? Siap. Siap. Ini aku sih tertarik. Ini gue tertarik, Bro. Tertarik. Siap. Sambil kita coba yang mana lagi saya. This is going to be a long day. Donkey ini adalah salah satu karya gue. Karakter ini bisa dibilang karakter yang paling gue sering dulu gue tampilin. Gue buat. Yang itu berapa, Bro? Bisikin gue. Oke, boleh lah ya, diskon dikit lah. Bisa lah, betul. Sama berapa kali bayar gitu, oke. Ini tentang meeting, jadi kayak kayak intinya adalah gue lagi ngebuat scenery. Gue kan sekarang lagi sering banget meeting atau apa, jelas gue lagi buat scenery tentang kayak bagaimana apa kehektikan pas lagi meeting gitu loh. Gitu. Gue pakai gold canvas nih. Ini pake gold canvas ya? Sama kayak gitu ya? Iya sama, gue pesen canvasnya dari Itali. Ini kalau ini di film bagus buat aku. Iya. Jadi maksudnya gak setiap hari juga jadi kan? Kayak lu udah kayak gini, kayaknya kurang oke nih. Terkadang tuh kalau misalnya gue ngeliat inspirasi mood, kayak gue traveling atau kemana gitu. Jadi terkadang mumet juga gitu, men. Saya percaya nggak, jadi karya itu nggak bisa dinilai dengan sembarangan. Iya. Jadi kita harus bisa menghargai, makanya gue paling juga nggak pernah gue minta gratis, bos, diskon dikit. Sama paling bro bayarnya 2-3 kali ya. Siap untuk lomba lah, gue oke lah. Tapi ini dan ini lukisannya ini udah pasti around 500 juta, 1 miliar, amin. 700 juta, paling murah ya. 150-200 juta tuh yang paling kecil yang murah. Tapi mungkin lo bisa nggak sih kayak bagi-bagi tips mungkin buat kayak para seniman yang lain, artis-artis yang lain kayak untuk menetapkan harga. Well, kan kita kan maksudnya lo ya pasti apa ya namanya ini kan
menjadi satu pekerjaan gitu. Benar, benar, pasti benar. Kan pengennya kan bisa buat dihidupin, menghidupin diri sendiri gitu, at least ya, gitu kan ya. Gitu dengan menjadi artis, dengan mengerjakan apa yang lo suka. Gimana sih menilai, oke nih yang ini gue kayaknya segini ya. Apalagi kan kalau artis baru dia tuh clueless ya, kan. Iya benar banget sih. Untuk menentukan oke, okay, tapi kan sedangkan kok tapi kok kayaknya gue nggak gini, tapi gimana gitu. Tapi kan banyak-banyak juga yang dari artis ini gimana caranya untuk itu jadi hidup mereka gitu. Iya, iya. Sebenarnya sih untuk artis ya, untuk awal yang paling tricky adalah awal sih sebenarnya. Karena kan mereka clueless nih mau ngapain kan. Mungkin mereka bisa research dari di internet, misalnya nanya-nanya atau ke pameran, datang karya-karya yang awal mula seniman-seniman itu berapa sih gitu loh. Biasanya sih kalau gue waktu itu gue mencoba untuk kayak kira-kira harga gue berapa sih, katakanlah 2 rupiah. Yeah. Nah pas gue ngeliat 2 rupiah, gue tanya sama teman-teman gue, lu mau nggak kalau karya lu beli karya gue 2 rupiah? Kalau mereka kebanyakan katakanlah dari 5 orang, 4 orang mau, oh berarti harga lu itu kira-kira cocok segitu. Dari situlah, nanya-nanya ya? Iya bener, nanya-nanya lu datang ke pameran, ngobrol segala macam gitu. Itu sih dari itunya, dari nanti mulai apa step by step harganya naik kayak gitu. Loh dari situ mungkin kayak gitu. Jadi jangan malu buat kayak menjajakan, jangan cuman gitu doang, tapi kan lo butuh duit, ibarat lo tetap harus butuh uang buat hidup. Benar, gitu. Benar banget. Intinya sekarang kalau zaman sekarang jadi seniman tuh nggak bisa kita hanya stay di studio, terus kita harus kayak jalan ketemu orang, harus buka link tuh, network tuh bener-bener buka apa ya, ini buka wawasan juga, buka maksudnya wawasan, harus lo harus tahu how to sell yourself gitu. Bener banget, branding bener. Karena kalau cuma lo begitu doang ya takutnya ya, maksudnya lo nanti punya keluarga, punya ya diri sendiri kan, palingnya harus mandiri, independen. Bener banget, harus independen. Dan juga menurut gua lu harus berani self investment sih. Self investment itu kalau misalnya udah punya uang sedikit, kita traveling, itu ngebuka wawasan kita gitu. Sekarang ya itu ya udah bisa gitu. Sekarang tuh bener-bener ya kita harus hidup ya, dan juga harus berkembang. Bener. Itu sih yang paling important sih gitu. Setuju. Jadi gua tinggal nunggu ini mau jadi apa. Ya. Biasanya lo apa kayak lo kira-kira dulu gitu? Kalau gue biasanya gue yang akan gue lakukan adalah gue foto dulu, gue akan gambar digital dulu. Jadi gua berarti ini yeah, bisa bawa pulang atau dulu dulu? Ditaruh dulu. Gue begini, gue foto dulu, gue foto-foto dulu. Nanti abis itu gue digital. Nanti mungkin gue sketsa, nanti gue kasih kalian dulu. Nanti kasih space nya aja, gue bakal cap jempol aja. Iya. Yeah. Kita berempat gitu. Bisa. Jadi kalau anak lagi bisa ngambil jempol aja dong. Tipung mana nggak lo bawa? Enggak. Kemarin waktu itu kemarin tidur. Oh iya iya, masih tidur. Pas tidur iya pas gue ketemu kemarin lagi belajar. Lo kalau lihat Instagram gue isinya tipung semua. Hah? Sumpah. Masa? Isinya tuh kayak feed gue tuh kan biasanya kan kayak otomatis iya di browse kan. Iya browse iya explore. Oh gitu. Dan semua nih gue obses banget. Lucu banget. Ya lo suka anak kecil kali ya? Gue suka anak kecil ya. Udah ini gue lihat kayaknya emang glow in the dark, pas banget. Ini glow in the dark loh sayang. Coba gue pengen, soalnya gue inget, gue waktu itu penasaran. Ini harus matiin dulu semuanya tapi. Coba kita matiin. Harus gelap banget ya? Kita harus gelap. Ini sayang. Ini serenang. Ini udah mulai, ada slide-slide nya. Oh iya. Wow. Oh ada hahaha nya ya? Ya kan dia emang dia ininya. Ya, jadi konsepnya gitu. Jadi gue pengen kasih lihat. Jadi konsepnya ini judulnya Midnight in Manhattan. Waktu gue kemarin residensi di New York, gue tuh mencoba untuk menggambarkan New York tahun 70. Nah, gue tuh membuat dua scenery antara New York lagi during the daylight sama during the night. Makanya gue coba untuk buat si ininya nyala, si kalau misalnya mati gitu ya. Karena kan kebanyakan kalau lukisan kalau udah mati gitu ya, lampunya mati udah selesai kan, lo nggak bisa ngeliat kan. Bagaimana kalau ini pas udah mati dia tambah keren, lukisannya beda. Yes, si ininya bakal beda gitu. Ini berapa duit paling? Hah? Beliin ini, coba bisikin gue lagi. Berapa? Ini lebih mahal nih yang tadi saya. Ini lebih mahal. Ini ada teknologi. Iya, ini cukup susah soalnya. Kalau segede gini? Ini itu. Ini juga lucu.
ini paling mahal. Ini paling mahal berarti. Ada lagi tuh. Ada lagi paling mahal. Yang paling mahal yang dulu. Oh iya. Ini dari balerina itu ya? Iya. Even this cool night does not last forever. Yes. It is. Everything doesn't last forever. Kayak gitu. Ini juga belum ada. Cuma ini doang. Sebenarnya ada tiga. Ya kan? Beda banget kan kalau menjadi kamera. Jangan pakai flash gua. Dapat di kamera? Enggak dapat ya? Dapat. Cakep. Lebih jelas guratannya. Saya aku yang mobil naksir, Pak. Enggak, asal Ridho kamu aja. Apa? Ridho kamu. Sayang ini boleh gak? Bunda? Bunda. Boleh gak bunda? Sudah tiara-tiara. Kamu ini yang ini ya? Ini yang dulu. Sudah dibeli? Ini ada satu-satu orang lah. Hah? Pas lu tau orangnya? Udah diambil? Dia udah reserve. Siapa sih? Ada deh, nanti deh dulu masih tahu. Masih tahu. Off-cam ya? Off-cam ya nanti. Ivan Gunawan lagi? Bukan. Dia ada bawahnya gitu ya? Iya, jadi itu digabung gitu. Nah, di sini digabung. Berarti nanti di pameran itu bakal the whole new ya, digabung collection? Ada yang old, ada yang new, sama ada beberapa yang eksperimental. Tiga undang yang harus datang. Oh, by the way nanti gue juga jadi konsep pamerannya itu sebulan. Tiap minggu itu gue ada, bisa dibilang performance art gitu. Nah, gue akan undang, gue akan lukis beberapa teman-teman gue, terus gue akan interview gitu ngobrol dan kayak misalnya gue kemarin kan baru ngelukis Jeffrey Nicole. Mana tuh barangnya? Udah ada tuh yang itu, ini yang ini. Oh ini Jeffrey Nicole. Terus ada beberapa juga. Nah nanti gue tuh pengen banget kayak misalnya kalian berdua kita ngobrol. Terus gue ini jadi konsepnya kayak cipung aja lah. Taruh kayak kanvasnya di dinding, terus lo nempel, terus gue tracing gitu. Abis itu ini yang ini. Ya ini konsepnya kayak gitu. Dan kalian juga kayak gitu. Jadi kalian akan duduk berdiri sebelah gue, terus gue gambar, gue tracing, terus kita sambil ngobrol tentang cerita lo, tentang perjuangan lo. Aksi, sacrifice, Raffi Ahmad gitu, di dunia. Kayak gitu. Saya apa ini? Gue di basement aku nanti. Wih, cakep sih. Di basement aku, di mobil set. We only live once, enjoy every moment. Jadi, enjoy with our car. Yeah. Boleh gak sih? Boleh gak? Serius ini? Gue reserve ya, bos. Deal. I love you. Every universe. Every universe. Back to the universe ya. Every universe. Nanti gue coba sketsa ya. Di sketsa di digital. Biar enaknya mungkin. Biar gue tahu kira-kira seperti apa. Nanti gue pikir pasti kayak akan nanya-nanya sedikit sih. Kayak gue tuh pengennya this bag is very personal. Sekalian jadi kenang-kenangan deh. Gue harus jadi kenang-kenangan, oke. Apa? Ini jadi kenang-kenangan, oke. Ini benar-benar gue pengennya buat satu yang bag ini benar-benar personalized. Iya. Benar-benar kayak ngomong tentang kenang-kenangan. Jadi ya kamu nggak usah jual? Ya enggak lah, itu nggak dijual. Bagus banget sih. Iya kan? Bagus banget. Gue sedikit kebayang sih kira-kira. Bakal gue buat kayak gimana tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisan kayak di lukisan gue gitu. Iya. Kecil-kecil. Tulisan. Terus nanti ada fingerprint kita. Ngomong mungkin kayak back of identity. Iya. Kayak itu, I love you, apa? Every universe. Every universe. Masa cuma dia ada. Buat kayak itu, Pak, film Doctor Strange gitu. I love you in every universe. Apa pikir bahasa kata? Gue pikir lu tadi ngomong langsung. Iya, makanya lu ketawa aja, ternyata Doctor Strange. Kalau si Tony Stark kan apa? I love you. 3000. Kalau si Doctor Strange, I love you every universe.
Every Universe di sini-sininya gitu kan. Iya. Ini-ininya gitu kan? Iya, benar. Di sini-sininya nih, ini kan kayak misalnya hidden hidden gini nih. I love you Every Universe. Terus misalnya lu ada quotes apa Gi? Gue tulis. Itu lucu banget. Gua punya quotes dalam hidup. No quotes. Gak jelas. No quotes of life. No quotes of God life. God thank you for this beautiful life. Berarti itu pas buat bawa tas. Ini mas biasa masukin tas. Tas bawa tas. Iya, bisa bisa masuk tas. Tas kecil masuk gede banget kan. Gede banget. Masukin saat make up, bawa apa gitu. Ya. Bag of life. Gue catat dulu ya. Bag of life. Nanti kita tinggal tunggu nanti akan jadi seperti apa. Kita titip sini dulu atau gimana? Enggak apa-apa nih, kita gua foto dulu aja. Okay. Gua foto nanti kalian bawa, nanti gua kira-kira gimana? Cat yang untuk tidur. Gua cari cat yang benar-benar untuk ini untuk bayi juga, karena kan enggak bisa sembarang, enggak bisa pakai atlet, kasihan tangannya. Ini diwarnain beda. Lucu banget. What is your favorite colors? Pink. Pokoknya gue sukanya menor aja. Oke. Gonceng menor gitu, norak gitu kalau gue. Gonceng. Warna-warni gitu. Nabrak pink. Nabrak. Iya, pink fuchsia gitu. Gue warna kuning. Pokoknya warna-warni lah. Pink, siap. Tiba-tiba pink semua. Sayang banget. Gue tuh mikirnya, ini lucu banget. Ini kan udah pojoknya nih. Ini ada ini kalian. Oh iya. Kan film rumah kalian di sini di sini. Lucu banget. Gak ada namanya. Iya. Berarti spesial buat anakku banyak ya. Jadi aku nggak bisa nama anak. Merchandise. Gue kayak ya, it's just for people who lebih gue bisa diakses sih. Iya benar. Iya. Maksud gue kan kadang-kadang orang mungkin nggak bisa akses semuanya ke lukisan, iya, kan. Iya benar benar. Nggak semuanya tapi convert ke barang. Iya. Mungkin suatu saat ini bisa jadi tips juga mungkin buat iya, pemula-pemula. Dan bisa juga menurut gue tuh ini good banget kalau misalnya teman-teman seniman untuk survive juga sih. Maksudnya kayak iya, bener. Bisa banget. Jadi kalau misalnya nggak ada alasan, aduh, gue lagi susah nih, kok lukisan gue nggak laku karena bener. Ya kan mungkin lukisan pasti relatif lebih mahal. Iya, ya. Relatif, benar-benar. Dan nggak, itu kan dia kalau lukisan itu kan nggak bisa bilang sekarang laku, mungkin 2 bulan kemudian nggak laku gitu kan. Iya, iya, jadi, iya. Jadi sebenarnya menurut gue ini juga bisa sih kolaborasi atau bisa kita buat ini. Banyak kok sekarang brand-brand juga open banget sama iya, namanya kolaborasi yang seniman gitu. Iya, benar-benar. Kita suruh belajar berguru sama Nova. Jadi kita taruh sini atau gimana? Enggak, bawa aja. Gue udah foto, bawa aja. Atau ini aja gue taruh sini. Ini apa sih? Ini adalah tasnya Cica. Thank you loh Nova. Terima kasih banyak. Jadi yang itu ya. Siap, gitu ya. Ini kita tinggal berkode. Siap. Yang itu ini enggak. Yang ini oke sih, cuman pasti deh nanti gue sama kalau kayak ini beneran nih. Iya ambil. Gue tuh kalau cari lukisan, gue pasti pikirin kalau memang bagus, tapi gue pikir mau taruh di mana. Gitu. Jadi kalau iya, ini, iya, jadi gue udah punya 4 koleksinya Noval. Iya. Yang ini, yang calon yang ini mau taruh di basement. Cie, jadi iya, dengan mobil-mobil. Kalau ada yang living legend, itu mau gue taruh di mungkin kayak ruangan kerja gue gitu, jalan, atau iya, ruangan yang gue gitu iya, di iya, atas iya, tapi yang di studio di atas. Iya. Terus ada yang we are the champion. Kalau itu mau gue taruh karena We Are The Champion tuh ya main bola gitu. Yeah, satunya yeah, lagi tiga kan? Enggak, satu lagi ini I'm the boss. I'm a leader. I'm boss. I'm boss dicoret. Oh, leader. Iya. Nah itu taruh di kantor. Yeah. Keren. Jadi semua tuh udah dipikirin buat, guys. Thank you loh bro. Terima kasih bro. Kita foto dulu. Ya. Ayo, ayo kita foto gimana? Foto di mana? Di pasti ya. Wih, bro Nova. What's up, bro? Ini
apa nih? Apa kabar? Gila gua baik-baik. Ya, bro ini apa? Kabar. Dan lu juga? Dari gua juga. Calon pengantin. Ah, sini sini. Oh, iya. Calon pengantin. Belum, Agustus. Calon mau nikah. Bro. Deg-degan banget. Sarah. Masa? Ini lagi persiapannya lagi kayak, wah, so ini lagi happy-happy-nya ya. Bro, sini bro, duduknya sini bro, kayak kamera kamu. Lagi berantem terus. Lagi justru nih lagi bener-bener kayak menyesuaikan banyak hal nih. Jadi ini gue sesuai dengan request Gigi. Ini apa bro? Ini gue nih buat beberapa kayak... Baru. Baru. Tumblr nih, untuk lo, mungkin tak pacar atau apa. Terus gue buka juga. Ini ada nama-namanya? Ada nama-namanya juga. Nama-namanya kayak orang-orang Indo gitu. Oh, namanya Jamet. Iya. Kodai. Cimo. Nah ini. Cipung ada Cipung? Cipung nggak ada. Oh itu. Nanti next time apa sih namanya si Cipung? Si itu siapa namanya? Bonge ada Bonge. Bonge nggak ada. Bonge sama si Kurma. Si Kurma. Si Jenje. Lihat. Iya. Nah, untuk Luffy. I'm so busy. Oh, itu kamu banget sih. Yeah. I'm so damn busy. Main HP. Ini kamu banget, ah? Main HP. Main HP. Oh, ini kamu banget. Iya kan? Demi apapun. Gua langsung benar-benar terinspirasi. Oh, I'm so damn busy. Itu hidupku cuma nama handphone gitu. Bener-bener busy parah. Nah, ini satu lagi gua. Jadi gua buat satu karya yang terinspirasi dari cereal box gitu. Paling jalan shortcut itu gimana? Nih, gini aja deh. Nah. Ini gue mikirnya kayak lucu banget kalau di kamar Cipung. Oh, ini buat di kamar Cipung, lucu banget. Kayak ini buat di kamar Cipung. Lucu banget. Mau minum. Siap. Saya lucu banget nih. Apa? Buat di kamar Cipung. Lucu ya. Jadi gue ini pas lagi ke US, gue kumpulin apa cereal, si cereal boxes-nya. Terus gue gambar. Ini gambar ya? Oh, iya, gue gambar. Oh iya. Gue gambar itu. Itu gambar. Iya. Oh, iya benar. Tiga gambar. Hah? Hahaha. Iya, lucu. Yang hahahanya. Iya. Hahahanya terus ini aku apa? Respon semuanya. Gitu. Jadi buat kita nih. Yo eh. Mau Cipung kan. Sayang banget nih gua enggak bisa ketemu Cipung lagi tidur ya. Tidur. Baru aja tidur ya. Ini bajunya sih gua banget. I'm damn busy. Busy because of you. Iya. Yeah. Yuk kita lihat. Ini sempat. Dugu duduk kan nih. Kita lihat ya. Banyak. Lucu. Ini juga ya? Ini juga di ini, di paint. Iya, smooth paint. Ini nanti bisa, nanti nggak krek-krek gitu nggak sih? Udah di coating kok. Oh jadi di coating? Udah di coating. Ya kalaupun sebenarnya masih bisa, mana tinggal di iya, color, bisa di recolor. Ini jadi MS. Nah ini anak-anak aku nih. Ini ada, ini oh, ada Cipung, ini. Itu Cipung Botak. Apa? Cipung Botak. Rafathar. Hai. Ini Rafathar. Rafathar, ini Cipung Botak. Cipung Botak. Terus? Ini sebelah lu nih. Oh ini gue. Be careful. Ya, ini buat jalan-jalan. Keren banget. Buat pergi-pergi buat obat. The best. Masih di sini sama sini. Jadi maksudnya anak gue 4 lagi. Anak kucing paling ya. Anak kucing. Ini lucu banget. Iya. Ini gak ada yang punya ya? Gak ada yang punya. One on one only. Ya hanya saya seorang. Mohon maaf. Gua ya. Gue bener-bener yang kayak pas ternyata tuh yang ini tuh bagian part ini tuh cukup susah. Oh ini. Karena ya? Dia nyerapnya tuh kayak. Nah, karena ini kanvas kan. Ini kanvasnya kayak rough kanvas gitu, jadinya lebih susah. Kalau ini di ladder tuh lebih gampang. Oh gitu. Iya. Jadi ini harus pakai kayak cat khusus gitu. Cat khusus gitu. Ini gue pakai cat khusus. Ada cat khusus untuk fabric sama kanvas. Oh gitu. ini buat apa cat buat apa? Buat leather. Ini leather. Buat leather. Untuk leather khusus. Tapi ini hairband pertama kali loh. Hah? Hairband pertama kali. Oh gitu? Iya. Jadi gue yang kayak deg-degan. Tadaaah. Ini mau gue bawa traveling. Ini biasanya buat traveling bareng-bareng gue. Buat traveling ya. Jadi ini biasanya apa aja sih? Kalau boleh tahu isinya nanti. Biasanya gue. Jadi kan kita tuh kalau perempuan
perempuannya ada tas kecilnya lagi. Jadi tas kecil gue supaya aman gue masukin ke sini. Terus kalau buat traveling kan jadi lebih gampang gitu kan. Terus nanti bisa kayak buat taruh tempat minum. I see. Terus kayak tempat makeup gitu. Ini kayak tas Doraemon masukin banyak banyak hal ya. Jadi tuh orang suka sangka apa? Masih lama. Enggak, ini gue dapetnya bener-bener kayak good deal banget lah. Gue dapet ini tuh good deal banget. Terus ya udah makanya gitu. I see. Ini kan lucu gitu ya. Lucu banget. Karena warnanya putih, gue pikir pasti akan kotor anyway. Iya. Tadinya tuh gue pengen semuanya gue jadiin pink. Yang pas gue kasih dia kayak terlalu too much deh. Gue pengen tetap simple gitu, tetap ya, kayak identitas hair manager masih dapet. Iya, tetap kelihatan kayak gitu. Keren, thank you banget.